Aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah karyawan di kilang minyak utama di Perancis terus berlanjut hingga Senin 10 Oktober 2022 lalu. Diketahui, para peserta aksi mogok kerja tersebut menuntut kenaikan gaji sebagai kompensasi atas inflasi di Perancis yang tinggi. Aksi mogok kerja ini pun mengakibatkan pengiriman BBM berkurang, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya kelangkaan BBM yang masif di Perancis. Terlebih, Kementerian Transisi Energi Perancis juga sudah mengumumkan bahwa sebanyak 29,4% SPBU di negara tersebut mulai mengalami kesulitan BBM. Selain kesulitan memenuhi stok, Perancis nyatanya juga tengah mengalami kenaikan harga BBM dalam 7 hari terakhir. Sedangkan untuk mengatasi kelangkaan BBM tersebut, pemerintah Perancis juga telah mengeluarkan volume BBM yang tinggi dari stok BBM-nya dan juga mengintensifkan impor BBM dari Belgia.